Tayyib. Ayo ikhwan wal akhwat, hayya bina nabdau darsana fi hadhihi al-lailah wa fi munasabah wa fi saah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, shorof tasrif, nahwu maupun uslub bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami yakni program sekolah arab digital adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini yakni 6 jilid buku al-ajib al dan 2 jilid buku al-mumtaz semuanya ada 8 jilid sudah banyak penyimak channel Arab TV yang menghubungi kami lewat WA memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Boleh nanya lagi nggak Ustadz? Ya, gimana? bagaimana, bagaimana, Bu Ida? Uh, masih berkaitan dengan Masdar. Saya itu yeah. suka bingung kalau Masdarmu awal itu uh, kan dimulai dengan anas. Setelahnya itu apakah selalu nasob? Tapi kadang-kadang juga kalau jamak jadi alif, misalnya takulu gitu. Ya, yeah, baik. Boleh nggak di sini ditanya? Boleh, boleh. Ta baik, baik. Ini ini sudah mulai sudah mulai bisa ya. Baik, nah berkaitan dengan isi masdar tadi, tadi saya sampaikan bisa Ibu ini masuk dalam bahasa kita ya? Ya. Bu. Uh, baik. Sebelumnya saya ingin tekas, uh, ingin apa ingin buat kesimpulan dulu tentang Mbak ujungi. ini untuk kita jadikan pegangan dalam buat kalimat, apabila kita membuat kalimat yang di situ ada zorof. Zorob, ya, zorob keterangan waktu atau keterangan tempat, dan juga huruf jar. Maka, setelah zorob atau huruf jar itu harus merupakan isim, itu ya, Bapak Ibu, ya, yang harus jadi pegangan, ya, ya. jadi isim. Nah, terus, apabila setelah zorob itu ada kata yang bermana kata kerja. Contohnya, di sini pulang atau tadi sujud, sholat, doa, dan seterusnya, maka kata kerja itu juga harus diubah menjadi isim. Dan isim untuk kata kerja adalah isim masdar. Kata kerja ketika akan diisimkan, maka jadikan sebagai isim masdar. Jadi, aruju Ar ini adalah isim masdar. Okay. Aruju adalah isi masdar. Masdarun ya. Nah. Nusalli zuhro wakta zuhri. ruju'i. sampaikan dulu. Setelah pulang dari kuliah. Ba'dar ruju'i minal. Kuliah itu bahasa muhaldoro muhaldoroh ya. Muhaldoroh. Baik. Eh uh, apa namanya? Eh uh, kuliah itu dari bahasa Arab. Tetapi kuliah dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kuliah dalam bahasa kita, bahasa lokal, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Kalau kuliah dalam bahasa kita itu adalah belajar di university, di universitas. Sedangkan kuliah dalam bahasa Arab itu artinya adalah faculty, fakultas. Nah, sedangkan kuliah dalam bahasa Arab itu bahasa Arabnya adalah muhaldoroh al muhaldoroh makanya dosen atau dalam bahasa Melayu itu dosen itu sebenarnya pensarah, pensarah ya pensarah pensarah itu dalam bahasa Arabnya adalah muhaldir bahasa Indonesia dosen bahasa Melayu adalah pensarah nah bahasa Arabnya adalah muhaldirun muhaldir muhaldir Oke, okay. saya tulis, eh, saya hapus lagi ini. Nah, sekarang kita kembali ke Aruju. Tadi Ibu Ida menanyakan tentang Mas Darmu Awal. Baik, Bapak Ibu semua. Ini kan tadi saya sampaikan lagi bahwa setelah dorob harus isim. Makanya pulang, bahasa Arabnya ada roja'a. Namun karena setelah ba'da harus isim, maka kata roja'a diubah menjadi Isi masdar sehingga menjadi rujukun. Begitu ya. Soal sini paham ya Bapak Ibu ya? Yeah. Hey. Nah. Boleh tidak kita menggunakan bakda lalu selepasnya kita gunakan fiil? Jawabannya boleh. Nah ini saya tulis bakda nih ya. Bakda nih ba tuh setelah pulang pulang itu roja setelah itu bada nah setelah bada harus isim tapi misalnya kita ingin gunakan fiil setelah bada boleh tidak boleh boleh apa pulang bahasa arabnya roja nah bada itu kan setelah berarti sudah terjadi belum pulangnya sudah. Ya, Sudah. Maka gunakan film adi. Bukan mudore. Bukan yarejiu. Tapi roja. Maka bakda roja. Nah. Tetapi jangan lupa tadi. Teorinya. Selepas. Atau selet. Mohon uh, maaf. Jangan lupa teori tadi. Selepas. Atau setelah dorop Baik dorob zaman. Maupun dorob makan. Harus isim. Hmm. Tetapi kita ingin gunakan fiil muda, Kita ingin gunakan fiil misalnya Selepas badak Setelah dorob Apapun dorobnya harus isim Itu ingat Namun kita ingin gunakan fiil setelah badak Boleh tidak? Jawabannya boleh Tetapi Belum selesai Tetapi Fiil itu Harus dianggap sebagai isim. Caranya bagaimana? Caranya diawali oleh an. Tuh. Sehingga tadi ba'da roja'a maka menjadi ba'da an roja'a. Ada an roja'a, ada huruf an. Kalau kita mengatakan ba'da roja'a itu tidak boleh. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ba'da adalah dorob dan setelah dorob harus isim. Dan kalaupun kita ingin tetap menggunakan fi'il, boleh. Namun syaratnya sebelum fi'il itu harus diawali oleh an. Makanya ba'da an roja. Nah kalau kalimatnya ba'da an roja ini udah betul. Ba'da an roja a. Tapi roja ini domirnya apa? Hua atau nahnu? Hua. 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 Sedangkan yang sholat dur di sini siapa? Nahnu. Nah. Nah, nahnu. Nah, sehingga kalau begitu kata roja harus kita ubah ke domir nahnu. Bagaimana domirnya? Nar. Narja. Narja. Nar. 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 <laughs>

karena domirnya adalah nahnu, maka badaan rojakna tuh. Badaan rojakna minal muhal doroti. Nah ini udah betul. Nusolli zuhro waktu zuhri. Ba'da'an roja'na minal muhal doroti. Selepas ba'da boleh gunakan fi'il dan fi'ilnya adalah fi'il madi karena ba'da itu lepas pas selepas atau setelah sesudah berarti sudah selesai pekerjaannya namun sebelum fi'il madi itu sebelum fi'il tersebut harus diawali oleh an oh nah apabila bentar apabila Apabila ada fiil diawali oleh an maka fiil itu berfungsi sebagai masdar masdar Nah, itulah yang disebut sebagai masdar muawwal. Begitu. Masdarun muawwalun. Ya. Yeah. ini Memang ini pelajaran tinggi ya, tetapi saya harap dengan bahasan yang tadi sudah kita mulai dari dasar, dari rujuk dulu, ini semoga ini mudah untuk kita mengerti. Tetapi kalaupun misalnya belum begitu paham hari ini, tak apa, nanti kita akan ada bahasan lagi pada waktu yang akan datang khusus tentang ini. Tapi mudah-mudahan bahasa ini kita akan bahas lebih jauh sekarang malam ini dan semoga bisa dipahami. Saya selesaikan dulu sebentar. Jadi kembali saya sampaikan Ba'da an rojakna Perhatikan di situ ada rojakna fil madi Dan sebelum rojakna fil itu Ada huruf an Nah Bapak Ibu harus tahu Apabila ada fi'il diawali oleh an Maka fi'il itu meskipun fi'il tetapi dia berfungsi sebagai isim masdar berfungsi sebagai isim masdar. Nah, akan tetapi rojana, rojana ini bukan isim masdar betul-betul masdar. <tuh> Mengapa? Karena kita tahu rojana adalah film Aldi, bukan isim, betul tidak? Iya kan? Ya, betul. Nah, karena anrojakna ini bukan betul-betul masdar, bukan masdar yang sebenarnya, bukan masdar yang sebetulnya bukan masdar yang tegas-tegas masdar, maka disebut dengan mu'awal. Masdarun mu'awalun. Apa artinya mu'awal? Mu'awal itu artinya yang ditakwilkan. Yang ditakwilkan itu yang ditafsirkan. Yang di apa? Yang dikira-kirakan, yang dibayangkan. Bukan masdar yang sebenarnya masdar. Hanya ditakwil saja ditawi itu apa ya ditafsirkan atau dikira-kiralah dikira-kirakan. Berbeda dengan ruju. Ba'da rujui, ini ruju ini memang bentuknya bentuk masdar. Masdarnya betul-betul masdar. Nah, maka kata rujuun, ba'da rujui ini arujui ar namanya masdarun sorih. Masdar sorih. Apa itu masdar sorih? Masdar artinya isim masdar sorry artinya tegas, jelas, benar-benar masdar. Jadi aruju ar adalah masdarun sorihun atau masdar sorry. Serahkan androjana ini disebut dengan masdar awal. yakni fiil yang dimasdarkan. Fiil yang dimasdarkan adalah fiil ketika diawali oleh an. Dan fiilnya itu boleh fiil boleh Fiil mudore. Apabila ada fi'il maldi atau fi'il mudore diawali oleh an, maka fi'il yang diawali oleh an tersebut disebut dengan masdar awal, Begitu. Sehingga ba'daan rojakna secara uslub ini benar dan boleh kita gunakan. Kenapa? Karena anrojakna sudah berfungsi sebagai isim. Mengapa anrojakna disebut sudah berfungsi sebagai isim? Karena rojakna sudah diubah menjadi masdar awal dengan adanya an sebelum rojakna. Begitu ibu, ibu ibu idaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap. Channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun, saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar, sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik. Sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus, itulah sebabnya kami sudah membuat program, namanya Program Sekolah Arab Digital. Yang kami singkat, SAD (Program Sekolah Arab Digital) adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami mudah dicerna, dan juga mudah dipraktikkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung sekolah Arab Digital, mau kuasai bahasa Arab? Gabung sekolah Arab Digital.